Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kebalikannya, kalau orang kafir, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ada orang yang beriman dan beramal saleh, sebaik-baik makhluk. Jadi kemuliaan itu bukan diukur dari statusnya sebagai manusia, dari jenisnya manusia. Tidak berguna. Kalau pun dia manusia tapi tidak beriman kepada Allah, maka dia kedudukannya seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Ya. Jadi kemuliaan itu adalah dengan beriman dan beramal saleh. Ya. Beriman dan beramal saleh, tunduk kepada Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, sehingga jadilah mereka makhluk yang terbaik. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Ya, yang terakhir, apa kata Allah balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Ya, di sisi Rabb mereka adalah surga. Surga adil yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, jadi Allah ridha dengan mereka karena ketaatan mereka, dan mereka juga ridha, puas dengan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di surga yang abadi. Ya, hal ini karena mereka ketika di dunia tergolong orang-orang yang takut kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, hanya bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb-nya. Ya, maka dengan ketakwaan kita bisa meraih surga dan selamat dari api neraka. Maka berupayalah kalian untuk senantiasa di atas ketakwaan ini. Dan semoga Allah menjadikan kita semua tergolong hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga dengan ketakwaan kita akan senantiasa menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Hadza shiratun mustaqim.